Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk bongkar-bongkar lagi. Nah, sekarang saya akan bongkar cordless dari Xenon. Tipenya CDRS1845. Nah, sebelumnya videonya sudah pernah kita review, yaitu cordless gergaji ya. Video kali ini kita akan coba untuk bongkar-bongkar apa aja sih di dalamnya, mekanikalnya seperti apa. Kita langsung lihat aja. Oke, di sini sudah ada manual book, ada 2 piece baterai, ada charger juga, dan juga mesinnya. Lalu di sini juga ada 4 piece mata pisau ya. Oke, untuk video reviewnya dan unboxingnya mungkin di video sebelumnya sudah kita lakukan ya. Jadi untuk video kali ini saya akan langsung bahas ke mesinnya, dalamannya seperti apa aja, dari mulai switch dan lain-lain. Dikarenakan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita bongkar-bongkar cordless itu hampir semua sama. Nah, untuk gergaji ini dia sistemnya berbeda, makanya kita pengen tahu isi di dalamnya juga seperti apa. Oke, untuk membongkarnya kita memerlukan obeng plus aja, obeng plus yang kecil. Untuk info spesifikasinya, dia menggunakan baterai 18 volt ya, 1500 mAh atau 1,5 Ah ya. Nah, kita akan coba cek berapa volt baterainya, dan nah kita akan bongkar cordless-nya. Oke, pertama-tama kita lihat spek baterainya dulu. Nah, di sini saya akan tes menggunakan multitester. Kemarin sudah pernah kita tes juga. Nah, barangkali video ini kalian pengen lihat voltasenya berapa. Oke, voltasenya dia 19,5. Waktu kemarin kita coba dia ada di sampai 20. Itu pun belum sempat kita cas penuh ya. Dan ini juga bekas kemarin review, coba percobaan juga. Kemarin di 20 volt dan sekarang dia turun ke 19,5. Ini baterainya belum sama sekali kita cas ya, dari pertama unboxing. Kita coba mesinnya. Oke, segitu aja ya. Oke, dari baterai sudah. Lanjut kita akan bongkar. Oke, di sini saya menggunakan obeng plus. Kita langsung bongkar skrup ya, yang di sini. Ini ada banyak skrup. Kita coba bongkar, buka. Sudah terbuka ya. Oke, jadi posisinya seperti ini. Nah, di sini tadi ada switch ya untuk pengunci di sini. Oke, bisa lihat di sini berarti dari depan bawah sini. Ini untuk konektor dari baterai ke switch dan ke motor. Nah, di sini switch. Ini switchnya dia seperti switch board ya. Cuman dia hanya berfungsi di satu arah aja. Ini sebenarnya ada bisa bolak-balik ya. Bisa kanan kiri untuk switchnya. Ini mirip dengan board. Cuman dia hanya di satu posisi aja, di tengah-tengah di sini dia untuk mengunci switchnya, dan di sini dia untuk nyalakan
B sama aja mau putarnya ke kanan atau ke kiri. Soalnya dia sistemnya dia cuma naik turun aja, maju mundur doang. Boleh ya, kita copot aja. Kalau di sini bawah sini dia ada jalur untuk lampu. Nah, di sini ada untuk lampu jalurnya. Ya, di sini kosong ya. Nah, ini yang membedakan dengan Cordless yang lainnya ya. Dia gearbox-nya full menggunakan besi. Ini bahannya besi untuk yang di sini ya. Nah, kita coba sedikit menyalakannya. Alat ini kalau misalkan kita nyalakan tidak terlalu bahaya. Oke, kita coba pelan aja dulu. Ya, bisa dilihat ya. Dia di sini dimuter ya, dia ada putaran di sini. Di sini ada bearingnya. Lalu diarahkan ke ini, ke cak depannya. Oke, cabut dulu. Oke, langsung aja kita buka. Kita bongkar dalamnya seperti apa. Mungkin kita pertama copot motornya dulu ya. Kita lihat motornya dulu. Ini lumayan keras soalnya menggunakan skrup yang besar. Skrup body, dan sini ada skrup motor ya. Oke, ini sedikit menarik ya. Jadi di sini motornya seperti gerinda. Dia ada gear kecilnya ya. Dia ada gear miringnya. Lalu di dalam sini ada gear lagi. Ini sistemnya mirip seperti gerinda ya, mesin gerinda. Mesin gear itu dia ada di masuk ke as ini ya. Ini baterainya, dia saklarnya, switchnya ada kanan kiri. Apa benar-benar bisa kanan kiri? Kita coba aja dulu. Barangkali ada yang penasaran. Ini arahnya ke sini ya. Kita coba. Ya, benar ya. Ya, kebalik. Ini switchnya seperti switch board ya. Cuman dia hanya dipakai karena jarum jam menggunakannya. Oke, di sini ada bearing dan juga gear kecil ya. Bisa juga dibilang gear nanas. Oke, lanjut kita lihat ke depan. Di sini ada karet. Karet ini dia melindungi biar si debu dia nggak masuk ke dalam housing ya. Dia kelihatan pas di posisi housing tertutup. Jadi ini fungsinya untuk menutupi bagian dalam mesin. Ya, misalkan nanti ada debu kayu ataupun besi, dia tidak masuk ke dalam dan merusak ke komponen dalamannya. Kita coba aja dulu. Oke, seperti ini. Oke, di sini ada semacam base ya. Dia ada dudukan. Bisa untuk dudukan untuk gergaji, juga bisa juga untuk pelindung si cak untuk gergajinya sebagai pembatas ya. Kita coba copot dulu. Oke, base-nya bisa dicopot seperti ini. Lalu nah, ini caknya seperti ini, bisa dilihat. Mungkin tadi setelah terpasang
sedikit tidak terlihat ya. Nah ini caknya seperti ini. Sistem pengunciannya seperti mesin jigsaw ya. Ada sebagian mesin jigsaw, jadi cara memasangnya dia diputar ke sini dulu, dimasukkan, lalu dilepas. Nah dia kencang. Nah untuk membukanya tinggal kita putar aja lagi, lepas. Oke, kita langsung aja ke dalamnya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Mungkin kita buka dari sisi sebelah sini dulu. Oke, dibuka. Oke, dalam seperti ini ya. Bisa dilihat. Sini ada grease ya, untuk melumasi gear ya. Jadi sistemnya dia menggunakan gear. Nah, untuk sistem geraknya dia seperti ini. Jadi dari motor dia digerakkan ini sedikit putarannya. Sistem kerjanya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video molar berikutnya ya.